lagi sama aku Mana-Mana Makan. Hari ini aku mau nge-vlogin dari GrabFood ya teman-teman. Aku nemu ada yang jual pizza, dia tuh kayak pizza kecil gitu teman-teman. Dan aku beruntung teman-teman, hari ini aku dapat menu today offer kayak pizza combo, cuma dapat 15.000 dapat 2, terus dapat mie pedas apa juga harganya 15.000 juga, sama aku dapat pizza goreng teman-teman cuma harga 5.000. Perasaan kayak gimana? Kita review bareng-bareng yuk. Mau vlogin dari GrabFood, jadi aku nemu ada Puff Pizza Kitchen Hub Sunda. Dia tuh buka dari jam 10 sampai jam setengah 9 teman-teman di Jalan Sunda. Dan itu dia promo ini teman-teman, menu serba 15.000, mie nyeon suki kuah jalapeno pedas tadi 36 jadi 15. Ada menu serba 15.000 combo bite pizza ini. Ada pizza goreng juga teman-teman dari 15.000 jadi 5.000. Sama aku beli nih, harganya aslinya kayak gini teman-teman. Tuh 25 ribuan berarti ya. Nih lumayan teman-teman promonya. Cuman karena dia ada promo 45 ribu diskon, aku tambahin sambal aja teman-teman. 5 ribu. Mana ya? Tuh. Mana teman-teman, di bawah nih. Ini ada cireng juga nih. Aku beli sambal mangga sama sambal nanas. Nih guys, nih belian aku. Yang tadi semua aku beli semua 15.000, 5.000, 5.000, 5.000 sama si mie nyeon suki. Totalnya 45.000 karena aku ada langganan gratis ongkir. Nah, dia tuh udah promonya ini teman-teman. Nih, diskon 35% up to 35.000 minimal pembelian 45.000. Aku pakai. Jadi 32.250 udah dapat segini banyak. Kita review. Oke guys, ini makanan dateng. Jadi segede-gede gini teman-teman. Tuh 15.000 dapat 2, aku ini yang satunya. Ini yang satu. Oh, rasanya sama teman-teman. Aduh susah. Tuh, ini aku dapat pizza gorengnya juga yang 5.000. Ini teman-teman. Aku naikin ya. Nih, kayak gini. Aku beli sambalnya 5.000, 5.000, satu sambal nanas, satu sambal mangga. Nanti aku pindahin teman-teman karena ini susah. Nih, datangnya kayak gini. Aku pikir bakal pakai wadah. Nih. Udah, duduk. Twing. Kita review. Hey guys, ini aku udah pindahin ke take away. Kuahnya aku nggak pakai semua karena jujur aku takut tumpah. Nih, kuahnya masih banyak. Segini teman-teman. Jadi, isinya tuh ada dimsum teman-teman. Nih dimsumnya ada odeng. Aduh susah. Odeng ada ini ya, cikua apa ini, sawi putih sama bonteng dan enoki guys. Tuh nggak pakai lama, aku seruput kuahnya dulu. Ini kuahnya asli berminyak banget teman-teman. Tuh seruput guys. Asam, segar. Ternyata nggak pedesnya, kelihatan kuahnya merah gini. Aku pikir bakal pedes. Ini ada sawi putihnya, pakai mie. Kalau menurut aku malah rasanya kayak tom yum. Tapi nggak tom yum banget itu. Ada asam, segar. Lama-lama mulai pedes. Nih, aku coba cikuanya teman-teman. Cikuanya cikua biasa aja teman-teman, ada ikan. Ikan cumi gitu. Mie-nya, nasunya kecil-kecil lembut. Ini kuahnya segar, asam, manis. Asin dikit. Coba di sana guys. Ada isiannya. Isi daging lembut. Di sana enak guys. Aku mau cobain. Okay guys, aku mau cobain yang kedua pizzanya. Jadi dapat 2. Aku nggak tahu rasa apa. Nih, jadi segede gini teman-teman pizzanya. Tuh.
kayak segede apa ya ngomongnya, kayak segede roti ya. Ah teman-teman, aku ngatur batas masakan. Rasanya tebal, kayak rasa keju, mayonnaise, ada dagingnya dicuil. Ya, memang. Kalau menurut aku sayang aja sih jenis rotinya, dia roti yang tebal. Kalau dia dibikin roti yang agak tipis sih enak kayaknya. Rasanya sih enak teman-teman. Dikasih saus sambalnya juga, cuma aku nggak pakai karena aku nggak tahu ini merek apa. Aku pakai yang aku punya aja teman-teman. Aku pakai Del Monte. Nih aku pakai sambal. Ini lebih enak nih, karena aku suka sambal Del Monte teman-teman. Ada wangi-wangi bawang deh. Nih. Guys. Ini dagingnya hacuy-hacuy ya teman-teman. Mungkin karena promo juga kali ya. Tapi kalau aku akuin ini pizzanya enak teman-teman rasanya. Ada manis, gurih, kejunya gak terlalu banyak. Cuman sayangnya rotinya aja dia agak tebal, jadi kayak makan bapau tapi versi lebih tipis gitu teman-teman rasanya. Tapi ini enak guys, cuma sayang rotinya aja. Menurut aku rasanya enak pas untuk harga promo 15.000 dapat 2. Menurut aku oke sih guys. Kan aku beli yang sama nanas sama sambal mangganya. Aku mau cobain ini yang sambal nanasnya. Asli menggoda banget. Ah, teman-teman. Sambal nanasnya enak, pedes, manis dari nanasnya. Segar. Tapi itu kayak sambal dabu-dabu yang ngomongnya ya. Ada asam-asam segarnya. Enak teman-teman. Aku sengaja tuangin di atas pizzanya. Aku pengen cobain. Padahal kan aku dapat 2. Nih. Tapi aslinya pada teman-teman. Ha. Jadi sama mangganya teman-teman, mangganya diserut. Asin, segar. Ada rasa-rasa kecombrang. Ada rasa bawang merah juga. Tuh. Lebih dominan asin teman-teman kalau sama mangga ya. Aku mau cobain pizza sambal nanas, kayaknya enak deh. Belum pernah ada yang makan kan? Aku cobain guys. Nih. Enak teman-teman. Jadi rotinya gurih, pakai sambal nanas, pedas, segar. Tapi menurut aku kalau kalian suka yang pedas, segar, asam, beli yang sambal nanas teman-teman, karena dia asli karena pakai cabai merah. Tuh, bijinya digerus jadi pedes banget. Tapi kalau kalian lebih suka asin, seger, kayak sama-sama bawang gitu, belinya sama mangga, enak. Enak guys, makan pizza pakai sambal, aku baru tau. Aku mau cobain satu lagi. Oke guys, ini pizza gorengnya, jadi segede gini. Nih, jadi aku bekek aja dalamnya, aku buka. Nih, kayak gini teman-teman. Tuh, aku cobain ya. Rotinya sama roti yang tadi. Gak ada rasa asin, gak ada rasa apa. Mungkin dalamnya kali ya. Apa aku gigitnya segini kali? Salah kayaknya. Maaf. Kalau gini gigitnya enak teman-teman. Rasa saus bolognese-nya, dagingnya. Rotinya sama-sama roti yang tadi, cuma bedanya digoreng, kotor dipanggang. Isinya sosis doang. Memang sosis pakai bumbu bolognese. Menurut aku sih aku lebih suka pizzanya dibanding pizza gorengnya. Isi dagingnya nggak terlalu banyak, tapi so far it's okay teman-teman. Tapi kalau menurut aku lebih suka pizza yang sebelum aku yang ngevlog itu lah teman-teman, yang ini. Itu lebih enak menurut aku, karena dia tuh bener-bener kayak pizza. Terus rasanya tuh kayak pizza-pizza
yang di restoran-restoran, cuman itu versi lebih low budgetnya aja teman-teman. Kalau ini tuh lebih jadi kayak pizza kalau jajanan kita sekolah, ingat kan teman-teman, kalau biasanya kan di depan itu toko kue, jualan kue. Nah pizza-pizza tuh kayak gini rasanya teman-teman, tapi oke juga sih kalau mengingat untuk kangen masa zaman-zaman kita sekolah SD. Guys, info aku kali ini, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe ya. Cara kemana-mana makan, jangan lupa follow Instagram aku juga di kemana-mana makan, sampai satu dari video lainnya. Kalau gak punya makanan menarik, enak, murah, pasti ada diskon, komen di bawah guys. See you next vlog, bye-bye.